selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Surabaya lagi diguyur hujan kayaknya. Biasanya kalau udah cuaca hujan seperti ini, jadi suka inget ke masa kecil biasanya suka main air. Nah, kalau anak kecil senang main air. Kalau orang dewasa selain suka main hati, kadang suka main mata. Bahaya pemirsa kalau seandainya kita suka bermain hati atau mungkin juga bermain mata. Apalagi kayak suka kedip-kedipin gitu, ke lawan jenis bahaya. Tapi terkadang kalau seandainya kita berkedip, tidak selalu memang niat kita adalah berkedip. Terkadang mungkin ada keluhan nih yang terjadi pada diri kita. Kita nggak pernah tahu loh, nggak usah GR dulu kalau seandainya dikedipin sama lelaki di ujung sana atau dikedipin sama wanita di ujung sana. Nggak usah GR, siapa tahu memang mereka sedang terserang salah satu penyakit. Kita nggak pernah tahu ya, karena ternyata kedipan mata itu tidak selalu manis. Terkadang ada sesuatu di belakangnya. Kenapa sih kok berbicara tentang kedipan mata? Pagi hari ini pemirsa, Alia ini mau ngobrol, ya mau sharing dengan salah seorang dokter tentang kedutan dan nyeri separuh wajah. Sudah hadir pada pagi hari ini, dokternya lucu banget nih pemirsa. Kita kalau ngobrol sama dokter ini ya, mau bahas masalah serius ini pasti bawaannya jadi bercanda, terus jadi ketawa, terus. Nah, sudah ada dokter Heri Subianto, beliau adalah spesialis bedah saraf. Kita sapa dulu dokter Heri pada pagi hari ini ya pemirsa. Halo dokter Heri. Halo, selamat pagi Mbak Alia. Pagi dok. Pagi. Saya nyapa ya dok, saya nggak ya. Main kedip-kedip mata ya dok. Iya. Ya, sehat ya dok kabarnya? Sehat, alhamdulillah sehat. Mbak Alia sehat juga. Sehat. Ya. Senang sekali loh dok bisa kembali lagi ke studio ya. Pada pagi hari ini ya. Dokter. Mau meluangkan waktunya pagi-pagi hujan ini dok ya. Untuk sharing ya sama kita. Betul. Pada pagi hari ini. Kita kan akan membahas seputar kedutan dan nyeri separuh wajah ya dok. Betul. Pagi hari ini. Ya. Nah mungkin dokter Heri sebelumnya nih untuk opening kan tadi sempat nih sebelum opening pemirsa ngobrol sama dokter Heri. Wah bahaya nih mbak kalau seandainya dikedipin gini ya. Iya kalau yang kedipinnya ini umpamanya perempuan, kalau yang kedipinnya laki-laki, sesama laki-laki, kan kita berabe ya pemirsa. Kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa sih dok penyebab dari kedipan di wajah itu dan juga nyeri di wajah. Silakan ya. Dokter Heri. Ya terima kasih Mbak Alia. Jadi kalau yang kedipin itu masih muda kan seneng ya. Nah, tapi masalahnya rata-rata ini usianya itu deket-deket 40 gitu yang kedipan-kedipan itu ya. Jadi ada dua penyakit yang sudah teridentifikasi sejak lama di tahun 1900-an Mbak Alia ya. Jadi yang satu itu manifestasinya itu adalah kedutan. Jadi kedutan biasanya di daerah sekitar, diawali dari sekitar sudut mata ya. Terus kemudian lama-lama menyebar ya. Dan itu yang bersangkutan itu tidak merasa nyeri, tidak nyeri. Dan dia, tapi dia juga tidak bisa mengontrol. Kalau kita gini-gini kan bisa mengontrol ya. Ini tidak bisa mengontrol. Dia muncul terus seperti itu. Dan pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan pada saat meeting atau pertemuan atau sesuatu yang itu ujian misalkan ya, serius itu kadang-kadang stres psikis itu juga bisa membuat kedutannya itu makin sering muncul. Kita bilangnya itu hemifasial spasme. Jadi hemifasial spasme, otot-otot di wajah ini spasme atau kedutan itu. Kedutan. Tapi juga tidak bisa ngontrol. Itu. Terus yang kedua ada yang namanya trigeminal neuralgia. Kalau yang ini dia tidak kedutan, tetapi itu nyeri di sepanjang saraf yang mempersarapi muka. Nah, muka kita ini kan ada tiga nih sarafnya ya. Yang atas ini, terus kemudian yang tengah, yang bawah. Yang biasanya ini yang di daerah yang kedua dan ketiga. Ini nyeri. Nyeri rasanya itu seperti ditusuk jarum atau seperti kena listrik. Saya juga belum pernah kena listrik ya, tapi kurang lebih itu seperti kita kesenggol itu. Kalau Mbak Alia kan pernah kesenggol itu sering gitu ya, nyeri sekali gitu. Dan itu hilang timbul. Muncul beberapa detik sakit, terus kemudian dia hilang lagi. Itu namanya itu trigeminal neuralgia. Nah, penyebabnya apa? Nah, nanti kita bicarakan penyebabnya nih. Jadi ada dua jenis ya, Dokter Heri ya. Ada yang istilahnya itu kalau yang salah satu itu yang painless ya, tidak terasa sakit apapun gitu, tapi kita hanya melakukan kedipan gitu. Tapi tidak merasakan sakit apapun. Tapi yang kedua ini kita melakukan kedipan tanpa kita sadari ya pemirsa, dan ada rasa sensasi nyeri ya, atau mungkin kayak kesetrum listrik gitu. Kalau seandainya pemirsa pernah
ada ngerasa kayak ini kayaknya kesetrum gitu ya, kayak gitulah rasanya. Itu di bagian wajah, wajah ya dok ya, semuanya di bagian bagian wajah, dan biasanya itu satu sisi wajah unilateral. Oh, okay. Kanan saja atau kiri saja, 97% sekitar satu sisi wajah. Oke, okay. Jadi boleh antara di sebelah kanan atau sebelah kiri ya, ya tidak ya. Melulu dia terjadi kedipan atau kedutan itu di sebelah kanan saja atau di sebelah kiri saja ya. Gitu ya dok ya? Ya. Nah dok, kalau seandainya terjadi kedipan seperti itu, gejalanya itu seperti apa dok? Apakah kita ini akan merasakan gejala mungkin beberapa hari sebelumnya gitu kan, kayak umpamanya nih dok kita mau sakit flu gitu ya pemirsa, biasanya itu beberapa hari sebelumnya kan kita ada ngerasa kayak demam atau badannya itu kayak sumer gitu, nggak enak. Nah ini ada gejalanya sendiri nggak dok sebelum ya. Kedipan atau kedutan itu menyerang di bagian wajah kita ya? Jadi kalau ini kan karena dia gerakannya itu involuntar atau kita tidak bisa mengontrol, itu kadang-kadang yang bersangkutan tidak tahu sebenarnya kalau itu gerak gitu. Ini ya, dokter kan? Harry dari tadi main mata terus nih kan, gini, sama gini. Saya. Kan memberi contoh ini mbak, karena kita nggak ada multimedia yang menunjukkan ya, jadi kita harus ngasih contoh ke pemirsa. Kayak gini kan, mungkin awalnya ringan, jadi yang bersangkutan juga tidak tahu nih kalau dia kedutan, sampai orang-orang di sekitarnya kadang-kadang yang tahu, oh kok kamu kok gerak terus ya, matanya gini-gini terus gitu ya. Nah, sampai kalau kondisinya cukup berat ya, moderate to severe, itu kadang-kadang bisa mengganggu penglihatan, karena dia kan jadi melihat jadi susah kan mbak, kan gini terus ya, melihat susah itu baru kemudian yang bersangkutan menyadari apakah ini seperti sakit demam ya, yang ada demam dulu, enggak, biasanya enggak, karena ini bukan karena penyakit demam atau apa, itu bukan. Nah, jadi kita harus melakukan workup atau penegakan diagnosis, salah satunya kalau kita dari sisi bedah itu yang kita lakukan itu biasanya pemeriksaan ada namanya EMG atau rekam otot ya, itu terus kemudian kita juga melakukan pemeriksaan imaging atau pencitraan otak, MRI, magnetic resonance imaging otak. Nah, tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya untuk screening ini ada sesuatu apa enggak di tempat keluarnya saraf yang mempersarafi muka ini. Nah, saraf muka itu kan saraf ketujuh, kita bilangnya saraf ketujuh. Nah, biasanya di tempat dia keluar dari batang otak itu ada sesuatu di situ. Bisa tumor, tapi yang paling sering itu biasanya sekitar 60% itu berupa pembuluh darah. Jadi ada pembuluh darah yang itu keluar arteri kita bilangnya, terus dia menekan tempat tepat di tempat keluarnya saraf yang ke arah muka ini. Nah, kalau pembuluh darah atau arteri itu kan berdenyut ya, Mbak ya. Jantung kita ini berdenyut, memompa darah. Otomatis jantung kita berdenyut, pembuluh darah di situ juga ikut berdenyut. Padahal dia nempel gini. Okay. Nah, denyutan inilah yang menekan saraf ini sehingga aliran listrik di saraf itu juga jadi terganggu. Nah, akibatnya muncul kedipan-kedipan itu ya dok kedipan, ya. Ya kedipan, kita kedipan tuh pengen itu. Tahu sebenarnya ya dok penyebabnya itu apa? Karena seperti kita tahu ya pemirsa, segala sesuatu penyakit itu katanya penyebabnya dari makanan ya. Kan ada kalau seandainya diabetes itu kadang penyebabnya karena kita terlalu banyak makanan atau konsumsi gula atau yang manis. Nah ya. Kalau seandainya kedipan atau kedutan pada wajah ya, dan juga nyeri pada separuh wajah ini penyebabnya apa? Kita akan bahas nanti lebih lanjut. Tapi kalau seandainya pemirsa ingin berkonsultasi langsung dengan dokter Harry, mungkin punya keluhan, sering ngedipin nih dok, saya ini sering ngedipin lawan jenis dok, kenapa ya? Tanpa saya sadari, akhirnya sering berantem di rumah sama pasangan. Nah, bukan gitu ya, kita bukan ahli jodoh ya pemirsa, yeah. Tapi kalau seandainya mungkin ada keluhan seputar nyeri di wajah, atau mungkin kedutan dan kedipan di bagian wajah, bebas, mungkin bagian wajah sebelah kanan atau kiri, silakan bisa konsultasi langsung dengan dokter Harry. Beliau adalah dokter spesialis bedah saraf, dan pada pagi hari ini kami masih membahas seputar kedutan atau kedipan di bagian wajah. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kehamilan tak direncanakan, ayo ber-KB. Lakukan KB mandiri atau ke klinik dengan protokol kesehatan. Hidup berencana itu keren, tetap aman, tetap sehat. Khawatir ber-KB?
Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Di masa pandemi ini, tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya. Nah, di depan saya ada kalung Alhaya. Ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people. Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni yang disebut dengan vitamin udara, ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah yang setara dengan sinar matahari pagi. Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita. Alhaya juga dapat mengurangi peradangan sendi loh, dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati. Tuh, kurang jago apa nih? Jadi segera hubungi call center kami dan dapatkan diskon spesialnya. Kembali lagi bersama dengan saya Alia Renomas, pemirsa, dan kami masih membahas seputar kedutan dan nyeri separuh wajah. Masih bersama dengan Dr. Heri Subianto, beliau adalah spesialis bedah saraf, pemirsa. Kita dari tadi itu sudah berbicara ya tentang nyeri separuh wajah, tapi belum berbicara tentang penyebabnya. Ingin tahu ya pemirsa, soalnya kalau seandainya satu penyakit itu, menurut saya ya, dari yang beberapa yang saya baca lah ya artikel, pasti segala sesuatu itu ada penyebabnya gitu. Nah, kita ingin tahu nih, apa sih sebenarnya penyebab dari kedutan atau separuh wajah ini yang terasa nyeri, apa sih? Apakah ada faktor makanan di situ yang sekiranya memang harus kita hindari atau apa ini? Langsung kita tanyakan kepada Dr. Heri ya, pemirsa. Gimana, ya, Dok? Untuk penyebabnya itu apa? Kita harus tahu nih, Dok, penyebabnya apa ya, supaya kita bisa menjauhi gitu loh sekiranya. Yang jelas bukan karena over kedutan ya. Bukan. Awalnya sering kedipin orang, akhirnya lama-lama jadi kedipan permanen, bukan karena itu ya. Jadi ini memang secara penelitian ilmiah ya, itu bisa menyerang semua ras. Oke. Semua, mau Eropa mau Asia, semuanya bisa kena ini ya. Terus kemudian yang kedua itu ada predominansi, biasanya perempuan itu lebih sering terkena ini. Nah, wanita. Kenapa kita yang nggak tahu juga, ada yang bilang 2 banding 1 dibanding laki-laki, 3 banding 1. Nah, penyebabnya apa? Nah, penyebabnya ini yang paling sering itu karena itu tadi, kompresi atau penekanan pembuluh darah di otak ini ya, ke tempat keluarnya saraf itu. Jadi saraf wajah itu kan keluar, ini otak nih, otak, terus batang otak, dari batang otak itu keluar saraf wajahnya itu. Kemudian dia akan mempersarapi otot-otot yang di sekitar wajah. Nah, pas di tempat keluarnya saraf wajah ini sekitar 1-2 mili aja Mbak Alia itu. 1-2 mili itu. Nah, itu ada area yang merupakan area peralihan dari saraf pusat otak kita ke saraf tepi. Nah, di situ enggak ada selubungnya di situ biasanya. Karena peralihan ini mau dibilang pusat enggak, mau dibilang tepi juga enggak. Dia peralihan, enggak ada selubung, enggak ada pelindung sarafnya. Sehingga kalau ada yang neken di situ, yang paling sering itu pembuluh darah yang neken ya, itu akan menyebabkan gejala klinis kedutan itu. Itu okay. Kalau di saraf 7, saraf okay. 7. Tapi kalau penekanannya itu di saraf kelima, nah saraf kelima ini kan lebih banyak untuk sensoris, untuk penerima rasa nih dari muka. Jadi kita dipegang, terasa, dipegang ini terasa, itu saraf kelima. Nah, kalau penekanan pembuluh darahnya itu di saraf kelima, klinis yang muncul itu adalah nyeri itu tadi. Nyeri, jadi dua hal berbeda. Kalau kedutan, semuanya penyebabnya memang hampir sama karena pembuluh darah yang menekan di situ, tapi gejalanya tergantung saraf mana yang tertekan. Kalau 7 kedutan, kalau 5 yang terjadi itu nyeri. Oke. Nah, itu ternyata penyebabnya memang murni karena istilahnya itu saraf ya, Dok, ya, bukan karena dari ada faktor mungkin makanan atau mungkin kayak seperti benturan, bukan ya, Dok ya. Tapi murni karena saraf letaknya ini aja yang agak istilahnya kalau orang Jawa bilang mengsle gitu ya, Dok. Kalau orang Jawa tuh bilang katanya mengsle. Mengsle gitu loh, pemirsa, agak salah posisinya ya, gitu. Nah, ada pembuluh darah yang neken saraf. Sarafnya sebenarnya ya di tempat situ, tapi pembuluh darahnya ini yang berlekuk-lekuk sehingga dia menekan sarafnya ini. Oke. Nah, tadi Dr. Heri juga sempat mengatakan nih, Dok, karena katanya biasanya banyak menyerang wanita.
Betul. Daripada pria ya dok ya. Ya. Perbandingannya ini istilahnya itu 2:1. Wanita yang usia berapa dok? Nah ini, adakah faktor usia di sini gitu loh? Faktor usia. Gitu. Usia berapa dok biasanya kira-kira? Jadi kalau yang untuk yang nyeri separuh wajah ya kita bilang trigeminal itu biasanya rata-rata antara usia 40 tahun. Oh. Ya. Nyeri separuh wajah 40 tahun ya? Ya, usia 40 tahun, tetapi bisa juga muncul di usia di bawah 30 tahun. Nah, kita mesti hati-hati nih kalau munculnya usianya itu di bawah 30 tahun ya. Di bawah 30 tahun, terus kemudian apa nyerinya itu ternyata juga dua sisi, itu kita harus hati-hati. Kadang ada penyakit sistemik yang menyertainya. Jadi penyebabnya itu sebenarnya bukan murni karena penekanan oleh pembuluh darah, tapi ada sesuatu yang lain. Oke. Nah, misalkan multiple sclerosis itu gangguan lapisan di sel saraf kita. Nah, multiple sclerosis. Tapi kalau yang itu yang nyeri ya, nyeri separuh wajah. Kalau yang kedutan itu bukan pada anak-anak ABG, Mbak ya. Iya. Kedutan bukan pada anak-anak ABG. Bukan, gitu. Ya. Kalau kedutan ini dia biasanya usianya itu lebih usia matang ya, matang dok? Lagi sekitar usia 50-60 tahun. Oh, nah, oke. Okay. Ada yang mencoba untuk mencari tahu kenapa kok di usia 40 tahun ke atas kan rata-rata itu karena sebenarnya otak kita itu kan berkembang nih ya dari bayi berkembang terus kemudian dia mengisi seluruh rongga kepala terus kemudian usia 40, 50, 60 tahun itu kan mulai mengecil, atrofi otaknya itu mulai mengecil. Otaknya mengecil tapi kan tulang tengkorak ini enggak mengecil ya. Tulang tengkorak itu tetap tapi otaknya ini mengecil, atrofi kita bilangnya. Sehingga timbul space atau timbul ruang. Nah, ruang-ruang inilah yang membuat pembuluh darah itu jadi berlekuk-lekuk akhirnya dan dia bisa nempel di saraf. Itu salah satu teorinya kenapa kok muncul di usia muncul sekitar itu. Oke, selanjutnya kita akan bacakan WhatsApp yang sudah masuk buat pemirsa di rumah yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Harry ya. Mungkin ada keluhan tentang kedutan di bagian wajah atau kok wajah saya ini bagian sebelah ini agak nyeri ya, Dok. Langsung aja konsultasi mumpung ada Dr. Harry di sini yang akan menjawab semua keluhan pemirsa. Kita bacakan WhatsApp yang masuk ya, Dok. Ya. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan, kok akhir-akhir ini mata saya yang kiri dan kanan atas sering kedutan, Dok. Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Jadi mata kanan dan kiri ya? Atas. Kalau yang hemifasial spasme itu biasanya khasnya itu satu sisi, Pak. Oke. Okay. Kiri, kanan, toh. Wah, ini saya praktekan lagi nih ya. Kanan aja atau kiri aja, tapi kalau dua sisi itu sangat jarang. Nah, makanya kita mesti harus mencari tahu apa ada penyebab yang lain. Karena misalkan ada kasus-kasus yang lain itu yang penyebabnya itu bukan karena murni pada hemifasial spasme yang pembuluh darah neken itu bukan karena itu. Kita mesti cek lagi salah satunya itu untuk membedakan itu dengan pemeriksaan EMG. Jadi di pasang jarum gitu, terus kemudian dicek ini kira-kira apa penyebabnya. Karena ada juga yang namanya itu bliparo spasme. Jadi otot sekitar mata ini jadi spasme, dia sering kontraksi. Nah, itu bisa memang dua mata. Dan ini nanti secara objektif itu akan terlihat dari bacaan rekaman EMG-nya itu ya. Terus dicek juga apakah itu munculnya terus-menerus atau pas pada saat apa aktivitas tinggi, stres fisik, stresor fisik, karena psikis itu juga bisa memberikan keluhan seperti itu ya. Jadi tertekan, stres, jadi sering kedutan enggak gitu ya. Jadi satu saya sarankan untuk dicek, dievaluasi, konsultasi dengan dokter sehingga nanti bisa dilihat ya. Karena kalau yang kedutan separuh sebelah itu ya, kedutan sebelah itu sebenarnya secara klinis itu kita bisa lihat itu. Ya. Itu kan diagnosanya sebenarnya diagnosa klinis, begitu ketemu dokter nanti dokter menganalisa, oh ini khas memang untuk yang hemifasial spasme atau oh ini tidak khas sehingga perlu pemeriksaan tambahan untuk apa namanya menegakkan diagnosanya itu ya. Terus kemudian beberapa obat akan diberikan oleh dokter ya, beberapa obat untuk mengurangi gejala kedutannya itu. Nah, tapi kalau yang penyebabnya itu karena penekanan pembuluh darah itu biasanya kalau enggak dilepas ini penekanannya itu dia akan masih tetap kedutan. Karena
obat kan tidak menghilangkan penekanannya ini ya Mbak Alia ya. Jadi penekanannya harus dibebaskan. Nah itu tak tahunya dari mana, salah satunya juga dari pemeriksaan imaging atau MRI itu. Nanti akan ketahuan apakah ada pembuluh darah yang neken apa enggak. Nah kayak gitu. Jadi saran dari Dokter Heri sebaiknya segera diperiksakan ke dokter saja. Karena memang kalau seandainya ada rasa kedipan atau kedutan di bagian wajah, itu biasanya menyerang salah satu bagian wajah saja, tidak keduanya. Jika memang ada dua-duanya gitu ya, yang terasa ada kedutan gitu atau ada rasa nyeri, lebih baik segera diperiksakan ke dokter supaya nanti akan dilakukan pemeriksaan dan analisa. Apa hal yang harus dilakukan, mungkin pengobatan seperti apa, obat-obatan apa yang harus dikonsumsi untuk mengurangi kedutannya. Seperti itu ya dok ya? Iya. Biasanya tapi ya dok, kalau seandainya ada kedutan atau ada rasa nyeri di bagian wajah itu, terkadang kita suka berpikir bahwa ini adalah tanda bahwa salah satu penyakit. Biasanya gitu ya dok ya? Kalau seandainya kita nih standar ya, pemirsa, ada rasa kedutan gitu di wajah sebelah kiri atau kanan, waduh nih, takut kalau seandainya terserang stroke atau apa, hal-hal seperti itu dok. Apakah ini berlaku juga untuk kasus pada rasa kedutan dan kedipan di bagian sisi wajah ini dok? Ya, jadi kalau untuk stroke itu lebih mengarah ke kelemahan separuh wajah nanti Mbak Alia. Oke. Okay. Ya, dia tidak bisa nutup sudut bibirnya, ini jatuh. Tidak kelihatan nih kena maskernya. Jadi tidak bisa senyum. Kalau senyum itu jatuh yang satu ya. Itu kalau ada kelemahan. Jadi kelemahan muka itu dia lebih mengarah ke arah gangguan stroke. Nah, itu kalau seperti itu lain, itu bukan yang ini. Karena kalau yang stroke itu kan mendadak dan biasanya dia terus kalau muncul kan terus. Jadi kaget nanti pasiennya jadi kaget. Tapi kalau kedutan ini hilang timbul. Hilang timbul ya, dok. Hilang ya. Timbul, muncul terus kemudian hilang. Muncul hilang dan bahkan pada saat tidur itu juga bisa muncul itu kedutannya itu. Pas tidur pun bisa muncul ya dok? Muncul. Nah, saya pernah dikirimin video istrinya seseorang istri pasiennya. Nah, itu pas tidur direkam nih suaminya nih, kedutan ini juga masih kedutan, masih tetap kedutan. Karena itu kan bukan keinginan kita, dia yang gerakan itu kan karena apa namanya, saraf ini kan saraf yang kita tidak bisa kontrol, involuntar gerakannya ya. Kalau yang ini kita bisa stop berhenti ya, sudah tidak kedutan. Tapi yang ini kita benar-benar tidak bisa ngontrol yang kedutan ini. Nah itu. Jadi itu memang kedutan atau mungkin kedipan dan nyeri bagian wajah itu murni rasa kedipan, kedutan dan nyeri bagian wajah saja ya dok ya? Ya. Tanpa ada tanda-tanda bahwa ini kayaknya tanda-tanda penyakit A atau B gitu, bukan ya dok ya? Enggak. Memang murni seperti itu saja. Tapi itu bisa diobatin dok. Bisa. Nanti jadi, kita bahas ya dok ya, bagaimana terapi dan juga pengobatannya. Karena memang pemirsa, kalau seandainya tadi pemirsa sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari Dokter Heri dari awal, ini biasanya menyerang wanita. Kalau seandainya wanita itu terjadi kedipan atau kedutan di bagian sisi wajah, pastinya terasa tidak nyaman ya, dan juga mengganggu penampilan. Kita ingin sehat gitu loh pemirsa, kita ingin tidak ada keluhan apapun terjadi pada tubuh kita maupun wajah kita. Untuk pemirsa yang masih ingin berkonsultasi dengan Dokter Heri seputar kedipan atau kedutan di bagian sisi wajah, nyeri di bagian sisi wajah, silakan ya bisa WhatsApp atau juga telepon sekarang juga. Tapi kami harus jeda sejenak, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Sehat Pagi. Halo, sister-sisterku yang ada di rumah. Pusing ya? Pusing karena dietnya gagal terus. Saya kasih kunci keberhasilan diet kamu. Ini dia, Slim Tea. Minuman fiber kaya serat dengan campuran buah manggis dan juga anggur. Slim Tea ini terbuat dari bahan alami yang terdiri dari fisilium khas dan juga penyerapan air dan juga pembentuk gel yang dapat mengikat gula, kolesterol, lemak dari dalam perut dan juga yang jelek-jelek lainnya ya. Jadi sekarang tunggu apa lagi? Sekarang ambil teleponnya, ketik nomornya, hubungin kita. Kita kasih tahu, bisa dapat diskon tambahan loh. Spesial banget kan? Si admin mengunggah salah satu pemberitaan tentang pernikahan keduanya.
Sejak dijodohkan dengan Billy Syahputra, Memes Prameswari kerap dibandingkan dengan Amanda Manopo. Sebagai barometer infotainment Surabaya, inilah Isu. Pemirsa di rumah pasti memiliki pola pikir yang sama nih dengan saya. Karena kita ini istilahnya sama nih pemirsa. Ketika terjadi kedipan ya, atau mungkin kedutan di bagian wajah. Terus terkadang kita takut untuk memeriksakan diri ke dokter. Takutnya nanti hasil analisa dokter itu mengatakan bahwa ini harus dioperasi. Wah, bayangan kita kan kalau bagian wajah itu dioperasi, kayaknya serem ya. Makanya jangan banyak-banyak nonton film horor, pemirsa. Kalau kebanyakan nonton film horor, kita jadi takut, belum maju aja udah takut duluan kalau seandainya wajah kita ini dioperasi dimacem-macemin. Nah, kita pengen tahu nih sekarang, kalau seandainya terjadi kedutan di wajah, di bagian sisi wajah, atau ada rasa nyeri di wajah, bagaimana sih cara penanganannya? Apakah benar harus lewat jalur operasi nih? Langsung kita tanya ke dokter Heri ya pemirsa. Gimana ya, dok, kalau seandainya terjadi ada kedipan atau kedutan di bagian sisi wajah ya, dan nyeri? Yang pertama, apa nih terapinya? Untuk yang kedutan ya. Iya. Untuk yang kedutan itu kalau hanya ringan, tidak terus-terusan, dan dia tidak mengganggu nih. Artinya kalau yang berat sampai untuk gini kan, Anda bisa lihat nih mbak, nabrak-nabrak nanti kalau sudah. Nah, kalau yang hanya ringan, tidak selalu sering muncul, itu tetap yang pertama itu dengan obat-obatan Mbak Alia ya. Nah, nanti ada banyak pilihan obatnya, dokter akan memberikan sesuai yang cocok kira-kira kalau dikasih obat ini nanti klinisnya apa, seperti itu akan dievaluasi oleh dokter ya, obat-obatan. Tapi kalau sudah sampai mengganggu aktivitas Mbak Alia, itu ada beberapa pilihan. Iya. Nah, salah satunya itu dengan disuntik di tempat ototnya ini, disuntik dengan botok. Oh, suntik dengan botok? Suntik dengan langsung botok. Awet muda dok, kalau nah, itu forever ya. Tapi itu kan suntiknya kelihatan langsung di daerah sini. Oh, gitu. Ya. Biasanya memang memberikan efek sampai kurang lebih 6 bulan. Tidak permanen. Sehingga kalau misalkan itu berat sekali kedutannya itu ya, kita kadang-kadang juga perlu melakukan pemeriksaan tambahan ya, kita MRI otaknya untuk lihat apa benar ada pembuluh darah yang neken di tempat sarafnya wajah itu Mbak Alia. Nah, kalau ternyata memang ada pembuluh darah yang neken di tempat saraf wajah itu memang tindakan bedah itu akan memberikan terapi yang lebih permanen dibandingkan kalau yang suntik-suntik tadi. No. Tapi jangan takut dok, berarti yang dibedah mukanya ini dibedah, bukan Mbak Alia, bukan di situ. Bedahnya di belakang sini, tidak kelihatan, jadi tidak kelihatan dari depan. Karena kan kita kalau dokter bedah saraf itu kan yang di tangannya itu kan sarafnya ini ya, yang dari dalamnya. Nah, sementara kalau injeksi botok itu hanya melumpuhkan ototnya ini, otot yang sering gerak-gerak ini itu dilumpuhkan, ya. Makanya kalau penyebabnya masih tetap ada di situ, penekanan misalkan, meskipun dilumpuhkan kadang-kadang akan tetap balik. Ya, makanya tindakannya itu dipisahkan, jadi pembuluh darah yang nempel ini dipisahkan, diganjel dengan bahan sesuatu yang tidak dimetabolisme tubuh. Begitu juga kalau keluhannya itu nyeri separuh wajah, Mbak Alia. Sama tetap di fase awal itu akan kita beri obat-obatan, ya. Dan biasanya kalau nyeri separuh wajah ini dikasih obat golongan karbamazepin kita itu amazing, seperti sulapan. Karena dia sebelumnya, aduh dok, saya buat makan aja sakit ini dok, buat munyah terutama itu langsung sengkring itu ya, apalagi sikat gigi dok, apalagi disentuh suami, waduh, disentuh ini rasanya gak ditampar dok. Nah, itu begitu dapat obat golongan karbamazepin biasanya itu langsung hilang nyerinya itu. Nah, malah bukan obat golongan nyeri yang lain, tapi obat golongan karbamazepin langsung hilang, jadi pasien langsung merasa enak. Nah, tapi kalau ternyata dengan obat pun juga intensitasnya makin naik, wah ini dok, saya dosisnya sudah 2x400 mili misalkan ya, dan ini kok makin sering muncul dok, ini dok, itu memang kita sarankan nanti pemeriksaan MRI itu dilihat. Kalau memang di situ ternyata ada pembuluh darah yang neken, itu dengan tindakan bedah itu juga menawarkan hasil yang lebih permanen, sekitar 85-98% itu nyerinya bisa terkontrol.
Nah, dibanding dengan obat saja. Dengan obat. Tapi jangan takut, intinya itu jangan takut ketemu dokter bedah saraf. Wah, saya langsung dibedah ini, berarti tidak boleh begitu, Pak Alia ya. Tetap kita juga akan mengevaluasi secara menyeluruh, obat juga tetap kita akan memakai obat-obatan ya, seperti itu. Jadi nggak usah takut ya pemirsa, nggak usah takut juga nih kalau seandainya mau curhat atau konsultasi ke Dokter Harry. Dokter Harry ini akan dengan senang hati menjawab semua keluhan dan juga curhatannya pemirsa ya. Orangnya lucu kan pemirsa, dari tadi kita kalau ngobrol itu rasanya kayak pengen ketawa aja, dokter ini pinter aja nih ngebawain tentang saraf tapi bawanya bisa santai. Nah kita langsung baca WhatsApp yang sudah masuk ya dok. Selamat pagi dokter. Dokter, kedutan wajah pengobatannya apakah harus dengan operasi? Apa dok resiko dari tindakan operasinya? Nah, apakah ini beda penyebabnya dengan Bell palsy? Silakan dokter. Jadi satu, apakah harus operasi? Tadi sudah kita sampaikan, tidak harus operasi, tidak selalu operasi ya. Saya juga ada punya beberapa pasien itu kan kadang kalau kita tawari operasi langsung takut, Mbak ya. Iya, bukan lagi dok, pasti takut. Jadi dengan obat-obatan itu ternyata dia juga cukup baik dan akhirnya hilang. Tapi memang masih muda, sekitar usia 30 tahunan. Jadi ininya hilang. Dan memang waktu itu stresor di kerjaan itu juga tinggi ya. Jadi tidak harus selalu operasi. Memang, tapi ya, kalau seandainya memang harus dengan tindakan operasi, apakah ada resikonya? Dok? Nah, kalau ternyata misalkan, dengan obat sudah dicoba ini Mbak Alia ya, terus ternyata dok masih tetap ya. Atau sudah dilakukan injeksi, dok ini sudah balik lagi, 3 bulan sudah balik lagi, makanya kita MRI, kalau ada pembuluh darah yang nempel di situ, dengan tindakan operasi itu juga untuk hemifasial spasma itu cure rate atau kesembuhannya itu di atas 85% juga. Okay. Terus komplikasinya apa dok? Nah kita akan sebelum bahas komplikasi, kita mesti tahu operasinya. Operasinya itu bukan di depan sini Mbak Alia, tapi bukaannya itu di belakang sini, di belakang telinga itu. Terus kemudian dengan alat mikroskop operasi bedah saraf yang canggih, kita masuk ke dalam, kita cari pembuluh darahnya itu diganjel. Diganjel bahan itu tidak lisis atau tidak rusak diserap oleh tubuh. Jadi permanen, implan. Implan. Ya, implan untuk ganjel agar pembuluh darah ini tidak nempel, tidak neken terus sarafnya. Nah, komplikasinya apa? Nah, saraf 7 itu biasanya berjalan dengan saraf ke 8. Biasanya ada namanya transient hearing loss, jadi pendengarannya menurun, tapi itu transient, rata-rata transient, risikonya sekitar 5%. Terus yang permanen itu di bawah 1%. Permanen artinya pendengarannya turun, yang itu di bawah 1%. Terus risiko yang berikutnya facial palsy itu lumpuh. Nah, itu juga biasanya transien juga habis operasi. Kenapa dok kok gitu? Karena pada saat operasi itu kan mau tidak mau kita harus pegang sarafnya ini ya, untuk memisahkan dengan pembuluh darah. Karena dipegang-pegang ini, jadi dia akan ada gangguan konduksi atau gangguan hantaran saraf sehingga dia biasanya transien, lumpuh transien kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya misalkan kebocoran cairan otak, tapi itu sangat jarang. Jadi jarang ya dok ya. Kalau untuk resikonya ketika memang harus ditempuh jalan untuk dioperasi, resikonya itu minim sekali gitu pemirsa. Yeah. Karena tadi dokter Harry sudah mengatakan, ini resikonya 5%, 1% itu relatif kecil ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah kita bayangkan bahwa ini operasinya akan di depan wajah, bukan. Akan operasinya itu akan di belakang gitu, di deket belakang telinga ya dok ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ini sama dengan Bell palsy atau beda dok? Ya, jadi Bell palsy itu berbeda dengan ini ya. Kalau Bell palsy itu saraf memang yang diserang sama-sama saraf wajah ya Mbak Alia ya. Tapi kalau pada Bell palsy itu ada kelumpuhan saraf wajah. Oke. Satu sisi. Nah, penyebabnya bisa macam-macam, bisa karena misalkan infeksi virus ya, atau post trauma itu jatuh, kecelakaan, terus sehingga ada fraktur atau ada patah di daerah dasar tulang tengkorak yang kebetulan tempat di mana saraf 7-8 itu keluar ya, sehingga terjepitlah ini saraf 7 ini. Nah, akibatnya dia mengalami kelumpuhan. Jadi beda. Jadi ya? Beda dengan Bell palsy. Beda. Kalau Bell palsy itu lumpuh, dia tidak bisa senyum. Tidak bisa senyum. Dia mau senyum aja, padahal udah senyum di dalam hati, tapi kelihatannya di wajah ini mencureng aja ya dok ya. Separuh aja. Yang gitu naik ya. Separuh sudut mulutnya, yang ini tidak naik ya kayak gitu. Oke, selanjutnya kita ngebut nih pemirsa, bacain WhatsAppnya ya dok ya. Selanjutnya ya dok ya. Selamat pagi dokter.
Dok, kedutan wajah yang terus-menerus, kalau harus operasi, apa tidak berefek ke otak, dok? Karena kok kebanyakan operasi otak pasti berdampak negatif pasca operasi. Nah, ini gimana, Dokter Heri? Mungkin ya, bisa diluruskan. Ini salah satu mitos berarti ya, yang memiliki mitos yang ada rasa ketakutan mungkin ya, dok. Ya. Silakan, Dokter Heri. Ya. Jadi kan operasi otak itu banyak ya, Mbak Alia ya. Stroke, pembuluh darah pecah itu kan juga operasi otak. Nah, padahal kalau stroke atau pembuluh darah otak itu kan pecahnya pembuluh darah ini menyebabkan ada darah di sekitar otak yang akan akhirnya menekan otak. Okay. Nah, otak yang tertekan itulah yang membuat fungsi otaknya akan menurun. Ya. Atau kalau misalkan stroke pecahnya itu di daerah yang tempat untuk menggerakkan tangan, dia akan lumpuh. Nah, yeah. Makanya orang melihatnya, waduh, operasi otak ini pasti nanti pasti ada sesuatu, ada sequel kayak gitu ya, ada gejala sisanya, jadi takut kayak film. Jadi nanti tidak bisa ngomong lah, nanti lumpuh separuh. Nah, kalau yang ini bukan, kalau ini kan kita operasinya itu bukan di daerah yang untuk fungsi-fungsi gerakan tangan itu ya, bukan di supratentorial kita bilangnya, tapi kita di daerah infratentorial, tempat sarafnya itu keluar dari batang otak. Dan operasi ini masuknya itu ke dalam divisi atau bagian neurofungsional, di mana pada kasus ini itu sebenarnya orangnya kan normal, ya secara kognitif, terus pergaulan semuanya normal, jadi tidak ada gangguan di situ. Tetapi secara fungsi ada gangguan di sarafnya. Jadi operasinya juga tidak boleh memberikan gejala, nambah-nambahi gejala yang sebelumnya tidak ada. Ya, jadi harus betul-betul hati-hati, dan kita lakukan dengan hati-hati, dan kita tidak buka area otak yang bawah atas itu tidak, tapi bukaannya di belakang ini kecil, biasanya sekitar 2-3 cm bukaannya kecil ya. Terus kemudian dengan ada alat mikroskop khusus, jadi jangan dibayangkan seperti operasi stroke yang ada sequelnya, tidak seperti itu ya. Enggak seperti karena itu. Yang dioperasi juga area yang lain, bukan yang itu. Nah, gitu. Mungkin terlalu banyak nonton drama Korea. Untung saya nggak nonton drama Korea ya, dok ya. Saya nggak nonton drama Korea, jadi nggak tahu tuh begitu-begitu. Iya. Nah, gitu. Pemirsa, kalau seandainya masih ingin berkonsultasi dengan Dokter Heri, silakan ya. Mumpung kita masih ada waktunya, pemirsa, untuk nomor WhatsApp dan juga line telepon sudah tertera di layar kaca. Tapi kami harus jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Sehat Pagi. Masa Aliansi Rakyat Gresik di Kabupaten Gresik dalam rangka aksi solidaritas terhadap Palestina di Hari Kebangkitan Nasional. Bahkan untuk antisipasi hal tersebut, pihak kepolisian terus melakukan pemantauan di titik-titik penyekatan di pintu tol. Upayanya adalah kerjasama yang baik, masyarakatnya mentaati, kita pun juga sama-sama all out. Kenaikan harga cabai, terutama harga cabai rawit yang hingga tembus 100.000 per kilo, tentu saja ini memberikan efek yang cukup signifikan. Saran saya, pemirsa, jangan kebanyakan nonton serial ya, apalagi serial yang isinya itu drama tentang mungkin di kamar operasi gitu ya, atau film-film yang sekiranya mendramatisir segala sesuatunya. Akhirnya itu membuat opini kita atau mungkin pola pikir kita itu jadi takut sendiri ketika kita terserang, mungkin jangan sampai ya, ketika mungkin ada saudara atau rekan kita yang terserang penyakit kayak kedipan di wajah, sebelah wajah, harus menjalani operasi, akhirnya takut sendiri gitu. Kurangi untuk nonton film-film yang sekiranya mendramatisir segala sesuatunya. Nah, kami masih akan membacakan nih WhatsApp yang masuk pada pagi hari ini ya, Dokter Heri ya. Iya. Ini ada lagi, dok, yang mau curhat ke Dokter Heri nih. Ya. Assalamualaikum, dokter.
Selamat pagi. Pagi. Mau tanya dokter, saya pernah nyeri di bagian bawah mata, pas di samping hidung sebelah kiri. Apakah itu sinus dok? Karena ada keluar ingus juga ini dok. Ya. Terima kasih. Nah ini gimana dokter Heri? Ya betul. Jadi tiap penyakit itu kan kita harus memikirkan diagnosa bandingnya. Diagnosa banding itu ini keluhannya mirip, tapi sebenarnya itu bukan itu. Okay. Nah, salah satu diagnosa banding dari penyakit trigeminal neuralgia, nyeri separuh wajah, itu salah satunya itu adalah sinusitis. Sinusitis Mbak Alia. Jadi muka kita ini, wajah kita itu ada rongga-rongga, namanya sinus rongga. Ada sinus maxillaris di sini ya, sinus frontalis di sini ya. Nah, sinus itu kalau terjadi infeksi, ada pembuntuan, itu nyumuri juga itu, nyeri separuh itu. Nah, tapi bukan itu, nyeri trigeminal itu bukan yang seperti itu. Nah, kalau yang nyerinya sinus kan terus-menerus di daerah sini ya sini. Kadang kalau dipukul-pukul gini sakit. Dan nyerinya itu terus-menerus. Nyut-nyut-nyut-nyut terus-menerus ya. Minum obat nyeri baru hilang. Tapi kalau efek obat nyeri habis, dia nyut-nyut lagi. Nah, kalau yang trigeminal enggak. Dia pas sikat gigi baru sengkering. Pas dia mengunyah baru sengkering. Beberapa detik habis itu hilang. Nah, kalau lihat gejalanya ibu tadi, apalagi ada ingusnya ya, ada ingus yang keluar, itu most likely, kemungkinan besar itu nyerinya disebabkan karena sinusitis itu Mbak Alia. Nah, kalau seperti itu harus segera konsultasi ke dokter THT. Ya, nanti akan dicek sinusnya itu. Oke, semoga sudah bisa menjawab pertanyaannya ya Bu, gitu, dan semoga lekas sembuh apapun itu keluhannya, semoga hilang keluhannya ya dok ya. Ya, amin. Selanjutnya ya. Dok, selamat pagi dokter. Dok, muka saya sebelah kiri tidak bisa digunakan pada umumnya. Mata kiri saya tidak bisa ditutup dok. Senyum juga tidak bisa di bagian kiri. Dan juga kadang nyeri di belakang telinga. Bagaimana cara mengobatinya ini dok? Nah ini kenapa dok? Nah ini ya. Jadi mata kiri tidak bisa ditutup. Nah, padahal untuk menutup, terus kemudian untuk senyum kan juga nggak bisa. Nggak bisa. Itu terkait dengan saraf wajah yang ketujuh ya. Okay. Nah itu kan berarti kan mirip seperti Bell palsy kan juga dia nggak bisa senyum, nggak bisa nutup mata ya. Arahnya bukan ke arah yang keduten tadi bukan. Bukan. Tetapi ini ada sesuatu di daerah saraf ketujuh yang bisa menyebabkan itu. Biasanya nanti kita lihat pemeriksaannya itu ini saraf ketujuh yang terjepitnya ini proses di sentral di otak atau proses di perifer. Perifer itu di mana saraf itu keluar dari otak ya, kemudian dia masuk di rongga-rongga tengkorak. Nah, kalau prosesnya ini karena di perifer, maka tipenya itu tipe perifer itu lumpuh semua. Memang lumpuh semua ya. Enggak bisa nutup, enggak bisa senyum, kayak gitu. Nah, yang paling sering seperti itu penyebabnya itu tadi Bell palsy itu. Ya, karena Bell palsy ya. Tapi kalau sentral penyebabnya atau di daerah sentral di pusat otak itu tipenya tipe sentral, itu kadang-kadang masih bisa nutup sedikit, angkat alis ini masih bisa. Jadi harus pemeriksaan memang ya. Terus kemudian juga kadang disertai dengan adanya kelumpuhan separuh wajah. Nah, itu yang sering terkait dengan itu adalah gangguan pembuluh darah, misalkan stroke. Ya, misalkan stroke kayak gitu. Nah, makanya solusinya penting untuk ibu ini datang konsultasi ke dokter, karena dokter harus melihat dulu ini tipenya tipe kelumpuhan yang sentral atau tipe kelumpuhan yang perifer itu tadi, terus ada gejala yang lain enggak. Kalau yang nyeri di belakang itu sepertinya enggak terkait dengan ini ya, proses patologis yang mungkin akan muncul. Nah, dari pemeriksaan itu nanti baru dokter akan menyarankan, oh sekiranya ini mungkin perlu MRI untuk lihat ada gangguan apa atau bekas stroke misalkan ya, atau misalkan bekas stroke sehingga menimbulkan gejala keluhan seperti itu. Harus kontrol ya. Harus kontrol. Intinya begitu ya dok ya. Jadi nanti dokternya akan melihat dan pemeriksaan apa nanti yang bisa dikerjakan untuk lebih lanjut menegakkan diagnosa itu tadi ya. Pertanyaan terakhir dari Alia ini untuk dokter Heri. Mungkin dokter Heri punya tips ya di rumah ini, sekiranya ada pemirsa yang memiliki keluhan seperti yang sudah kita bahas pada pagi hari ini, tapi ada rasa ketakutan untuk memeriksakan diri. Terkadang kan mungkin kita itu suka menganggap enteng ya dok ya, wah kedipan gini aja, gak apa-apa, udah biarin aja gitu. Nah mungkin dokter Heri punya tips untuk pemirsa di rumah, apa ini dok tipsnya? Ya, jadi tetap satu healthy life ya, jalani hidup dengan
dengan sehat ya, waktu tidur dijaga, makan makanan yang teratur. Kita menjelang usia 40 tahun ini harus mulai makan makanan yang dokter menjelang 40 tahun dok, saya ini masih 17 tahun. Oh masih 17 tahun. Jadi makanan itu harus dipilah-pilah dengan baik, istirahat cukup, jaga agar kita tidak stres fisik dan tidak stres psikis juga. Karena memang yang kedutan sama nyeri itu kan, kedutan terutama itu sangat terkait juga dengan aktivitas dan emosional kita. Nah, terus tetap harus positive thinking, tidak usah berpikir, oh aduh ini nanti kalau makin berat bagaimana, kayak gitu. Kalau memang itu mengganggu ya, terus sampai mengganggu aktivitas, baru kemudian konsultasi. Harus berani untuk konsultasi ke dokter, karena tidak semuanya nanti langsung di depan divonis, oh ini harus operasi, kan tidak juga. Dokter tentunya akan memberikan solusi untuk mengurangi gejalanya. Dan itu banyak solusinya, mulai dari obat-obatan, healing untuk meditasi misalkannya, agar emosional juga terkontrol dengan baik. Baru kalau semuanya dikerjakan tidak bisa, baru opsi pilihannya itu misalkan surgery. Dan surgery itu juga sudah sangat aman saat ini ya, operasi aman sekali. Dokter, kalau seandainya ada pemirsa di rumah yang ingin datang ke dokter Harry langsung berkonsultasi, bisa menemui dokter Harry di mana dok prakteknya dok? Boleh, saya di National Hospital Surabaya mbak. Dari hari apa sampai hari apa, jam berapa dok? Senin, Rabu dan Jumat, jam 10 sampai jam 3. Oke, begitu ya. Jadi pemirsa di rumah yang sekiranya mungkin hari ini WhatsApp tidak sempat untuk saya bacakan, tapi ingin datang untuk berkonsultasi langsung dengan dokter Harry, silakan datangi dokter Harry. Tadi dokter Harry sudah kasih tahu jadwal untuk prakteknya Senin, Rabu dan Jumat ya dok ya, di National Hospital. Kalau begitu, dokter Harry Subianto, spesialis bedah saraf, terima kasih banyak untuk waktunya. Sudah mau ya dok main-main ke studio kita, lain kali main-main lagi ya dok. Siap. Kita sharing-sharing lagi lain kali ya dok Harry ya. Terima kasih banyak dan juga terima kasih banyak buat pemirsa yang sudah menonton acara Sehat Pagi. Saya ini dari tadi ya, dari omongan dokter Harry ini, satu yang saya tangkap adalah kita harus selalu positive thinking ya pemirsa. Karena ketika kita positive thinking, hal-hal positif itu pastinya akan mendekat ke kita. Akhirnya saya Alia Renomas undur diri pemirsa, sehat selalu ya. Sampai jumpa. Saat ini Anda mengalami gejala-gejala seperti timbulnya bintik hitam di wajah, kulit terasa kering, muncul garis halus di sekitar mata, dan pipi tampak turun. Jika iya, itu berarti Anda sedang mengalami proses penuaan dini. Tanda penuaan biasanya terlihat saat memasuki usia 30 sampai 40-an. Tapi, bukan berarti usia muda menjadi jaminan Anda terhindar dari proses tersebut. Faktor gaya hidup tidak sehat, radikal bebas, dan gelombang elektromagnetik akan mempercepat terjadinya penuaan dini di usia 20-an, meski tanda-tanda tidak terlalu jelas terlihat. Penuaan dini akan mengancam kualitas hidup dan menurunnya tingkat kepercayaan diri seseorang. Anda terlambat menyadarinya? Penuaan dini tidak bisa dihindari namun bisa dicegah dengan menghindari faktor beresiko timbulnya gejala penuaan dini dan menggunakan perawatan anti-aging dimulai pada usia 20-an. Jadi tunggu apa lagi? Segera rawatlah kesehatan kulit wajah mulai sekarang. Jangan menunggu sampai tanda penuaan itu terlihat di wajah Anda. Tapi kalau untuk cara kerja